Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh saudaraku dimanapun anda berada. Pada kesempatan malam hari ini saya baru mau OTW ya, dan ya cukup lumayan dingin, seperti sudah memasuki musim kemarau ya. Dan sebelum saya lanjut, mohon untuk bantu pantauannya untuk teman-teman semuanya, untuk bantu kualitas gambar dan juga audionya seperti apa di HP atau mungkin TV atau mungkin perangkat lainnya yang teman-teman biasa pakai untuk nonton ya. Sendirian, iya saya sendirian. Mau OTW guys, OTW ke Cilangok. Tapi tadi siangnya niatnya dari atas sana, dari kampung saya mau live gitu. Tapi ternyata nggak bisa, muter-muter terus. Dan ini saya baru bisa di bawah. Sudah paling tinggal sekitar 1 kiloan lagi sudah sampai di kampung bawah sini yang pertama. Alhamdulillah warik banget pak, daripada di rumah ngantuk mending tegas OTW lur. Yakin serius ngantuk banget tadi, sudah saya melek-melekin, waduh melek-melekin ya. Sudah saya coba mainin HP gitu biar nggak ngantuk, tetap aja ngantuk. Akhirnya saya berangkat aja, terimbang tambah parah ngantuknya. Ini udah nggak hujan berapa ya, satu hari. Aduh, kalau satu hari masih tetap susah jalannya. Di ada salah satu tempat yang pengen saya lewati. Matur nuwun yang baru hadir, monggo bisa dibantu di share dulu ke sosial media teman-teman semuanya. Tapi mohon maaf ya, kalau HP ini yang audionya jelas, saya ngomong jelas di teman-teman gitu, memang agak goyang-goyang sih, tapi ya ada kelebihan ada kekurangan lah dari dua ponsel saya untuk live streaming mode motoran seperti ini atau motovlog gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman masih dengar suara saya. Kalau memang ada bonus di jalan-jalan ya semoga aja teman-teman lihat gitu. Ada beberapa hari yang lalu kalau nggak di NF Story ya, saya cek ulangannya videonya, saya menangkap sebuah gambaran sosok itu di pinggir jalan persis, tapi belum terlalu padat kelihatan. Tapi waktu saya lihat reply ulangan live chatnya itu nggak ada yang ngeh, nggak ada yang lihat. Ih kucing, seperti itu guys. Dan ini tadi saya mulai dari tengah-tengah hutan ya, enggak sih dari bawah. Ini dari 70 orang, saya mau tanya dulu nih, kira-kira kita bakal mampir dulu untuk explore apa motoran aja nih? Saya sih terserah teman-teman, bebas lah pokoknya lah. Mampir ya, dari banyaknya suara nanti saya bakal pilih siapa yang terbanyak. Monggo. Ih, kebakaran apa itu di atas? Big, terserah sih. Manutan banget loh kemongnya. Oke, saya agak cepat sedikit ya. Di sini muter biar saya ngebut dulu biar nggak putus.
Oke, kita intropos ya. Tempatnya ya semut guys. Orang ibu-ibu lagi bapak-bapak nggak tahu itu. Bantu share lagi lur, kita mampir tempat. Aduh, mau cerita itu kayak agak kesulitan. Kesulitannya dari historinya sebetulnya sih. Dari historinya yang membuat saya serem. Takutnya lihat sesuatu yang gimana gitu. Oke lah, kita bulan puasa ini kan nggak ada setan. Saya bakal mampir ke salah satu tempat pernah menjadi tempat menghilangkan nyawa sendiri ya, atau bunuh diri. Tapi di sana nanti. Sebetulnya itu nggak terlalu jauh sama pemukiman sih, tapi lokasinya serem loh. Ya biar ada isinya video saya kan. Siapa tahu bisa lihat sesuatu di sana. Ya, takut saya yang saya bangun sendiri dengan mengingat-ingat berada di sana. Aduh, jalannya kayak gini, Pak. Cek gambar, guys. Kayaknya licin ini loh. Cek gambar dulu. Bagus apa enggak di sini? Iya memang lebih jauh Mbak Uti. Sinyalnya burik, aduh. Coba kita naik dulu lah ya. Ini kan jalan nanjak banget nih lur. Saya aja di sini harus, kalau udah bagus tolong kasih informasi teman-teman. Kalau sudah mulai membaik. Serem banget Pak. Tuh. Blar. Aduh. Ini loadingnya berapa sih kok parah? Saya pindah jaringan dulu sebentar ya.